lagi. Ini dengan saya ini lagi. Ini saya ke Mangrove Surabaya waktu itu. Ya dulu ya. Kantor Mangrove Information Center. Ini di atas air nggak bro, rawa kayaknya. Ya kayak apa? Rawa gitu bro. Ya, kita lihat kan ya. Ini pertama baru naik tadi ya, bro. Sebelah sini juga. Tadi masuknya itu tanda tangan masuk nama dan nomor HP. Jadi enggak, kalau orang 4 itu enggak semua kan orang 4. Jadi apa? Orang 1 aja gitu. Ini air mas bro. Jalan lagi. Ini ya pasti ada ikannya, cuma nggak tahu berapa kecil. Ini bintang, ini bulan bro. Ini bulan, bulan lagi. Surabaya mas bro, baru kali ini saya kesini. Jadi saya buat video ini, ikuti terus ya perjalanan saya di waktu pas longgar aja. Kalau hari Senin sama hari sampai Sabtu itu kerja saya mas bro, nggak bisa video kayak gini ya. Ini sungai ya, tadi air-air. Nah, ini jalan terus mas bro. Terus jalan terus. Mas, kena kok sama aja mas, kesana tuh kita.
Oke, suun ya mas. Tadi tanya-tanya hujatannya belok kanan. Jadi kalau yang arah sana ke arah sana itu pintu keluar katanya. Jadi ini katanya ke arah sini. Kita wisata dulu ya. Loh, tuh ada ikannya mas bro. Ada ikannya bro. Besar mas bro. Ini nggak boleh dipancing juga ya. Ini ada perahu juga ya, ada kapal buat jalan-jalan paling, nggak tahu. Ya Mbak, ya terima kasih. Ini perahu ini sudah nggak dipakai kayaknya bro, sudah rusak, nggak tahu rusak atau nggak dipakai gitu aja. Ini ada yang mancing kok mas bro. Oh, ada yang mancing. Di sini ada yang jualan nih sempol. Nah ini ada kapalnya di atas. Naik-naik kapal di ini ada yang mancing mas bro, di situ ada yang mancing sungainya, besar sungainya mas bro. Kembali lagi ya, saya ke arah ke wisatanya. Terus berapa? Ini bagus ya bro, pemandangannya di sini itu banyak pohon-pohonnya cemara apa ya. Ini kalau hijau gitu bagus, soalnya ini kayaknya sudah garing-garing nih daunnya. Nanti diarahkan bro. Ini ada kapal, tak lihatin. Tuh, ayo mancing, tak besar kan ya. Nah ini, ayo mancing, gitu loh. Jadi kalau mau mancing pakai perahu ini ya, kembali lagi. Ini masuk terus, jalan terus. Baru kali ini saya kesini, tidak tahu. Ini ada yang jualan. Ini banyak banyak kuliner mas bro, banyak makanan, yang jualan makanan kuliner di sini. Nah ini di sini banyak yang jualan makanan, jajan, minuman. Iya bro, ini mau lihat-lihat dulu. Nah ini masuk ke wisata mangrove. Ini ada whales. Oke.
ekowisata mangrove Wonorejo, Mas Bro. Masuk ke sini lah ya. Ini naik kapal kayaknya, Mas Bro. Ini yang sana buat parkir. Yang sana tuh buat parkir. Di tulisannya. Oh. Naik perahu, wah. Waduh, kok nyemplung ya. Wes, kapan-kapan sih balik. Gitu aja, Mas Bro. Itu tadi naik perahu 50.000 tak besarkan ya. Nah, itu. Kalau mau naik perahu dewasa 25.000, anak-anak 15.000 gitu loh. Nanti takutnya nyemplung karam atau gimana, jadi nggak jadi gitu, Mas Bro. Ini mereview aja ya. Ini rame ya, Mas Bro, di sini banyak makanan, minuman. Wih, pendel ya. Oh, di. Naik tahu dulu, Bu. Nanti di sana kita nggak minum, kan? Di sini rame banget ya. Tadi yang buat naik perahu itu masuknya di sini, Mas Bro. Masuknya di sini. Di sini masuk gitu. Jadi di sini itu masuk. Udah ya, tak jalan lagi. Mau lihat-lihat lagi. Sudah tahu sekarang saya mangrove itu maksudnya di sana tadi, di sini pemandangannya kayak gitu tadi ya. Terima kasih, Mas Bro, tolong di subscribe, komen gimana ya, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.